pada tu. Sebab semua tiap-tiap kaya hak Nabi raya adalah kamsang daripada Allah Ta'ala. Tak lebih pada tu. Adiqin. Lau ya'lamu alladhina kafaru hina la yakun. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ayat 38 sampai 41 Suratul Anbiya. Ayat ni adalah sambung daripada ayat sebelum daripada ni, iaitunya hubungnya dengan orang-orang kafir yang selalunya mengejek-ngejek ataupun menganying terhadap seruai rasul-rasul, nabi-nabi, dan boleh katakan semua tiap orang nabi rasul dibakit bohong ataupun tidak dipercayai oleh kaum dia kebanyakannya. Maknanya suanyai daripada orang hidup bersama dengan rasul, dengan nabi dah pun tak beriman juga. Bahkan Allah Ta'ala cerita manusia ni dicipta dalam keadaan tergesa-gesa, nak gapa-gapa cepat-cepat, nak wi nabi tunjuk selalu dah mukjizat, berubah ke tu, berubah ke ni. Di samping tu, ni masuk ayat 38 ni. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ayat ni banyak dah. Ayat yang serupa dengan ayat 38 ni. Kacar-kacar yang ada di dalam Quran. Wa yaqulun. Dan kerana tabiat terburu-burunya. Terburu-buru ni maknanya pasal nak gapa-gapa cepat-cepat. Itu tabiat manusia. Terutamanya orang-orang kafir yang mengejek ataupun duk menganying dengan rasul. Mereka berkata, bila kah berlakunya janji azab itu? Hak Nabi duk pau prakat. Katanya ingat molek hidup kita ni, kalau sekiranya diraka kepada Allah, akan kena seksa. Mula-mula sekali dalam kubur. Kalau kita tak kena atas dunia azab pun, maka kena dalam kubur. Akhirat sikit lagi pun kena. Sebab tu orang-orang kafir yang nganying, dia kata kepada nabi-nabi, dia katanya, kami duduk dalam kubur hancur dah, nak bakit jadi manusia semula ke? Pin pai midai. Lepas bila lagi hok mu duk royak hai rasul, hai nabi? Nak berlaku. Masya-Allah. Nah, in kuntum sadiqin. Jika betul kamu orang-orang yang berkata benar. Pas nabi mana nak gi royak lebih pada tu. Sebab semua tiap-tiap perkara hak nabi royak adalah kamsang daripada Allah Taala. Tak lebih pada tu. Berhajat kepada manusia sendirilah beriman dengan sebenar-benarnya. Sebab apa? Tiap-tiap orang apabila dia yakin dengan Allah dan hari akhirat, cik katanya benar-benar lain dia boleh terima. Dia boleh. Maknanya mudah. Perkara-perkara lain. Tapi kalaulah orang tak percaya kepada Allah dan hari akhirat, benda lain payah yang nak diterima. Inilah kita kena suluh iman kita. Setakat mana kita beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Lepas tu menambah dah iman kita tiap-tiap hari. Kalau boleh, iman kita jadi sama-sama. Maknanya duduk dalam radar tular pun mujur pada duduk ding turun. Ini iman ni Allah. Dia duduk di pehemeh dah. Duduk di pehemeh hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Serta dengan adanya sebab-sebab puca-puca boleh seseorang tu nak meningkatnya iman dia. Ini
Tiak yuk samai manusia lagu itulah belakang. Kita berhajat kepada bertambah iman. Terutamanya dalam hak akidah. Akidah ni kena jadi kemah semua dalam hidup kita. Pahami yang betul, yang baik, yang suci, bersih. Barulah benda-benda bersih dia ada dalam hidup kita. Boleh orang kafir kata macam tu di zaman Nabi dulu. Bukan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua nabi-nabi, rasul-rasul lagu itulah berlaku orang kafir kecek. Tuhan pun royak. Nampak hanalah benar orang kafir. Nampak menganying benar kepada rasul-rasul, nabi-nabi. Tuhan pun kata lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna 'an wujuhihim an-nar wa la 'an zuhurihim wa la hum yunsarun. Gapo tu? Ni sebagai ugut teh. Peringatan kepada orang-orang kafir semua, orang deraka kepada Allah. Ingat molek hak mu duduk royak, mu tak percaya kepada rasul, kepada nabi. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, padai muka mung tu. Muna helak ataupun muna pengkan dirimu lagu mana lagi dalam neraka ketika api duk selam muka mung dan belakang mung, tubuh badan mung sutih tubuh selalu dah. Muna lari ke mana lagi? Ha tu kecek bahasa kampung mudah-mudah tu nak we gambar. Tuhan pun ya kecek, ya nak we jadi masuk selalu dah dalam otak. Pah. Mung duk kecek lagu ning senonoh kedak hei orang kafir. Nah gitulah. Dan mereka pula tidak diberi pertolongan. Nak tolong siapa lagi? Orang okay, dia masuk dengan aku. Sehingga Nabi sendiri SAW, Tuhan tanya di dalam surah Az-Zumar. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi, afa anta tunqidhu man finnar. Hei Nabi, orang yang sudah pun Allah Ta'ala tetap dah, dia kena masuk dengan aku. Mung boleh lagi kau nak pergi cokeh orang tu duduk dalam neraka tu baik mari. Ni Allah Ta'ala tanya Nabi. Bukan tanya kita perih-perih tamada dak ni. Orang hak kena masuk neraka cerak-cerak, Nabi kuasa kau nak pergi cokeh semula. Sungguh katanya ada syafaat yang diberi kepada Nabi. Tapi tu pun Nabi royak katanya bagi orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku, yang Allah izin kepada aku wish syafaat. Tapi orang yang kekal di dalam neraka tak leh. Allah Ta'ala tak wi. Walaupun siapa saja nak pergi cokeh orang tu duduk, apa ni, tubik daripada neraka. Bukan nak wi masuk syurga dak, nak cokeh tubik daripada neraka pun tak leh. Allah. Nyanyo reh kau orang kafir. Hak ni bosan ni. Bosan kita bila kita mikir nyanyo, bukan bosan kreat kita dah, tapi tengok kepada orang-orang kafir seluruh dunia. Tuhan duk wayak ha puak-puak dia dalam Quran ni, masya-Allah. Banyak. Pas kita kalau misal kata kita tak seru lagi orang kafir, tak we tahu lagi kepada orang kafir. Tak tahu kita nak kata lagu mana tahu. Dia nak pergi baca Quran, tak kenalah kita nak we Quran sebuah we baca, dia tak baca. Supaya orang we surat ke kita, kalau sekeping tak apa. Saya misal saja dah we sekeping ke kita. Boleh jadi kita baca, luar-luar tengok baca kreh. Ha sudah. Tapi kalau dah we surat sebutir nak we baca, siapa nak pergi baca? Kecuali orang yang rajin baca serta dengan Allah Taala buka hidayah, dia berasa nak baca. Orang okay, di dunia zaman sekarang ni, wallahualam lah, saya fikir pasal bodoh-bodoh saya ni. Kita tak ada kena wui banyak oleh dia. Kalau dia kita nak wui surat, sutir, nak wui baca, nenon, kita kena tok selalu katanya, aku wui saja kamu ni, kamu tak ada baca. Jadi kadang-kadang baca boleh 2-3 muka, 4-5 muka, tahu situ. Cuba perhati, kita ada beli surat-surat, kalau dia orang bagi kau, kau kita beli kau, baca habis tak sutir. Tak hari 100 muka baca tak habis. Bukan 50 muka baca habis tak. Tak hari. Kecuali nak wicakan orang-orang yang pasal duduk dengan kita semua, dia baca.
Orang tamadah tak baca, dia kena royak dah ni. Dunia zaman-zaman dah ni, wallahualam. Orang royak juga saya, katanya. Waktu dunia berubah, orang kau maju, tapi semati yang sanlong. Ngajar lebih dari 20 minit, saya dengar lah ni. Tak ada kira orang tua, orang muda. Ngajar lebih dari 20 minit, mula tak saya. Serabuk, pasal tak sedap, panjangnya royak. Ada kerja belakang. Mung ada kerja, aku nak wakga tu, aku nak wakga ni. Masya Allah. Ha, ni kita klik kepada tajuk semula. Tengok kepada keadaan orang kafe. Masya Allah. Teruknya. Inilah berhajat kepada kita orang-orang Islam. Siapa pandai dalam bucu mana, cara mana, witi mana-mana. Menjadi satu kewajipan bagi orang-orang Islam. Kena caisa tang-tang dalam pacuban ni. Royak Islam kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Kalau orang Islam pun kita kena royak. Sebab orang Islam kita pun teruk. Orang Islam kita dah ni, Masya Allah. Saya tak mudah-mudah katanya. Sikit je orang yang duduk dalam keng sungguh. Duduk dalam cockpit sungguh. Banyak kala ni duduk jalan atas birah belakang. Duduk jalan atas birah-birah. Gelecoh sikit, puak, jatuh lalu lah. Kena buat kena hidup. Cara hidup, Masya Allah. Jangan kita duduk tengok tempat kita. Kita kena tengok seluruh dunia. Orang Islam kita, Masya Allah, hanya nama yang ada. Mengaku yang katanya Islam. Tapi cara hidup lebih pada orang kafe lagi setengah-setengah. Keluarga setengah-setengah orang. Masya Allah. Ini keadaan orang kafe yang Allah Ta'ala rakyat di dalam suratul Anbiya. Tentu mereka segera berimeh dan tidak berkata demikian. Kalaulah orang kafir tu dia tahu katanya dia tak boleh tolonglah diri sendiri dan api dengan aku, api duk selam muka lagi, belakang lagi, tubuh lagi. Ceraklah tak kata lagi tu. Tapi tak ada arah lah. Benda-benda pasal ni, benda hidayah belaka ni. Kita nak pergi yungkiau dengan hidayah Allah Ta'ala tak boleh. Kita hanya mitok je. Mitok. Dan kita berhak untuk mitok kepada orang kafir tertentu supaya Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Tak ada kira ni tamnain ke apa-apa, kita minta terutamanya dalam sujud kita, dalam doa malam-malam kita bangun tu doa. Sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang-orang tertentu, kita minta supaya dia diberi hidayah. Allah, kita tak tahu dah. Ramai-ramai atas muka dunia ni siapa duk berdoa kepada saudara dia. Duk berdoa kepada orang-orang tertentu. Allahu Akbar. Ini dah kita minta supaya wujud setiap orang ada suan belaka dalam hab doa minta. Lepas tu orang-orang kafir pun lagu tulah juga. Kalau misal katanya kita rakyat dah Islam kepada dia, nampak tak degih juga eh. Nampak dia tak percaya juga. Itu tak ada arah. Habis dah lah. Tugas tanggungjawab kita. Kalau dia pergi jumpa di akhirat sikit lagi pun, dia nak pergi dakwa depan Allah Ta'ala, katanya kita tak biasa rakyat Islam kepada dia. Itu tak ada lah. Sebab apa? Kita biasa sebut dah. Itulah. Kita duduk bunyi setengah-setengah. Orang duduk rakyat belakang ni. Nah, pendakwah-pendakwah orang tempat kita. Orang duduk dakwah orang Chiang, apa ni? Kok Chau Kau, kok apa? Chiang Rai, Chiang Mai, Lampun, Lampang, apa banyak. Setengah-setengah kecek sia pun tak pandai orang kita. Pergi pang, kau Islam, kau sawan. Nak kecek lebih pada tu, tak pandai. Ha? Orang pun kadang-kadang masuk Islam. Mudah-mudah. Tapi bukan arti katanya kita nak pergi dakwah tu, kecek hanya 2-3 patah tu orang boleh masuk Islam lah selalu. Orang cerdik, orang bijak-bijak. Dia nak tinggal agama dia. Bukan mudah-mudah. Kadang-kadang kita dengan tak ada ilmu, tak ada pengalaman, degi rakyat kita kena belik ke dia. Kita pula kena belik ke dia. Yang putar kat tu, putar kat ni, pengap. Kita tak ada wah. Kecek pun tak pandai. Ilmu pun tak ada belah mana. Makan ke dia. Ha, ni sebab itulah berhajat kepada orang-orang yang nak pergi seru manusia ni, kena adanya bekalai ilmu, pengalaman, bijak sakno dan boleh selesai masalah. Ha, ni kalau kita kecek dalam wong dakwah. Dakwah lagi mana? Wong pasal seru orang untuk faham Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri, hak pasal balik
tak seterima mana ajaran. Eh jangan. Islam sama Islam pun kadang-kadang mi panha. Dah kita nak giroyak kepada dia, dia tak seterima. Ani, insya-Allah neh kita apabila tengok ayat-ayat rasa ni, saya baca saat ni 4 ayat. Dia terjemuh hanya 2 ayat eh. Insya-Allah kita akan sambung semula nak ayat selepas daripada ni esok hari insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.